Langsung saja kita cobain si Sorlot ini. Ya, tentunya di ranked kita langsung gaskan saja. Lumayan banyak juga ngegolinnya. Jadi memang ya sedang naik daun lah pemain. Padahal enggak, bukan pemain muda ya. Udah 28 tahun, Cok. Udah di atas Haaland. Haaland kan 23 atau 24, gue lupa, Min. Sebenarnya bukan wonderkid ini, mau udah senior, tapi memang baru muncul akhir-akhir ini. Tadi musim kemarin gitu, Cok. Apakah si Sorlot ini memang bagus atau tidak? Langsung saja kita coba. Gue lupa deh, Sorlot tuh kaki kiri apa kaki kanan sih? Oke, berbahaya sekali, berbahaya sekali, berbahaya sekali. Gila, men. Sangat-sangat oportunis, guys. The referee has pointed for a corner. Sangat-sangat oportunis, guys. Apakah Sorlot ini bagus? Anjir, gila men, bodinya bro. Bodinya bro. Gila. Anjir. Lihat cok, bodinya cok. Anjir. Kicking powernya cok, kekuatan tendangannya cok. Sangat-sangat membuat lawan ketar-ketir ini, momen. Tapi gue belum bisa menyimpulkan ya. Ini baru beberapa menit, jadi belum bisa gue simpulkan dia bagus atau tidak, cok. Woi, berbahaya sekali. Aduh. Wah. Aduh, tarik-tarik, oi. Aing mah men, eta bola pepuket gitu. Aduh, aing mah men. Ah. The pass has cut open the defense. Sorlot. Ah. Aing mah men. Misplaced pass in center field. Sorlot. Aduh, aing mah men. Ini agak-agak sinyal ya, ini sinyal. Sinyalnya anjir, ada agak patah-patah begini, cok. Aduh, aing mamin. Wuhuu, Sorlot dapet. Kalah kasih Neymar. Aduh, aing mamin gak pernah. Gue mau ngoper ke si Sorlot, cok. Alah. Aurelia Cimani. Aduh. Neymar Junior de Santos Oliveira. Kurang kenceng tadi ngumpannya, cow. Jadi ngarahinnya ke Neymar, bro. Salah gua sih. Itu salah gua, men. Karena gua tadi umpan terobosannya kurang kenceng, jadi malah ke si Neymar, bro. Padahal Sorlot udah kosong itu tadi. Ah, duh, aing mamin. Anjir. Alah, ke intercept, guys. Oke, bagus. Tenang dulu. Ngantap Peter Schmeichel bagus. Ngeluh Conte bagus kepada Aurelie Tchimani. Aurelie. Bagus sekali. Conte. Sorlot. Aduh, aing mah men. Hah, Lot. Ayo, Lot. Anjir. Gila. Tanpa melompat pun dapat bolanya, cok. Edan. Sorlot semakin di depan, guys. Cok. Ah, aduh, aing mah men. Gila, gacor parah, cok. Sorlot, cok. Tidak menyesal gua upgrade, cok.
Kukil. Harus gua maksin nih, Mamen. Maksin. Harus gua maksimalin. Nah, itu. Kita levelnya maksin dulu ya. Bintangnya levelnya 90-in pasti lebih gacor sih. Lebih-lebih dari badak soalnya, Cok. Nah, ini yang gue suka dari Total Football tuh. Ketika tenangan bebas, itu enak banget, Cok. Apa sorlot anjir, Mbappe, Cok? Wuuuuh! Aduh! Bagus, lepek kipernya, bro. Bagus, bagus, bagus. Halo! Aing mah men, aing mah men. Oh, aduh, sorlot. Telat dikit lot. Aduh, lot, telat lagi lot. Ya Allah ya Robi, eta bola trek lewat, trek lewat. Aduh, men. Berbahaya sekali guys, berbahaya sekali. Aduh, duh, 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 Bellingham, sure. Bahaya juga men. Bisa terlepas seperti itu ya. Aku tidak menyangka guys. Es. Conte, aduh, Conte lepas. Wah, anjir, terkuatin lagi. Sebenarnya sorlot ini kurang cocok dikasih soloran gitu ya. Berat kok awak lah istilah nama min. Oh dia banyak. Uish. Betapa gacornya kiper gua men. Lihat di bombardir dari sudut gawang tetap gacor. Ini Chimani kita ganti dulu ya. Aurelia Chimani kita ganti dulu. Terus Neymar juga kita ganti dulu. Oke. Okay. Cukup sampai di sini kita ganti dulu memang Neymar yang sudah kecapean. Betapa konyolnya sundulan pelan masuk. Betapa konyolnya, lihat deh bro. Malah menjauh. Malah menjauh. Aing mame diberi tenangan tarik tak asup. Sundulan laun gitu asup. Anjir. Tolil tolil na. Kocak kocak. Sumpah kocak banget itu gol men. Kalau keras mah gak masalah gitu bro. Bagi gue gak masalah. Kalau emang nendangnya kenceng gitu ya. Ini mana nendangnya pelan bro. Aduh. Ih, aduh, itu benang kebala deh jika nama men. Benang kebala deh gara. Kocak ini dihalangan ku balad sorangan. Ulang asupkeun cenah men balad sorangan mah gelo. Gelo. Sholok ke seburung. Ucing. Sholok ke seburung men. Stamina nya sih harus gua up bro. Aduh bahaya oi, menit terakhir oi. Bahaya oi. Aduh gelo etak. Gua sih diganti lah. Tanggung cuy. Udah mau kelar juga nih. Dapet lah. Anjing kuat banget cok. Oh, aduh. Yah, peluang terakhir.
peluang terakhir harus bisa jadi gol. Oke? Harus bisa jadi gol, oke? Ngajong lawan gitu, men. Aduh. Bro, udahan, bro. Oke, kita lihat rating dari Charlotte. 7,9 lumayan ya. Peter Schmeichel 81 nyir. Emang gacor sih. Memang sedang bermain sangat-sangat bagus ya. Tapi gue juga masih penasaran nih kalau dipakai gue coba pasang di satu striker apakah lebih bagus atau tidak gitu, bro. Tapi ya cara mainnya diubah juga sih. Ya. Crossing-crossing begitulah. Cheers timnas Indonesia, men. Seperti yang kita ketahui, kalau ada yang pakai chemistry timnas Indonesia, itu gila-gilaan, cok. Bakal bagus banget pokoknya, men. Berasa pakai pemain Eropa, men. Nah, tenang. Di sini gua ada Pringpong yang sangat-sangat baik. Bermain sangat-sangat apik di lini belakang. Had a shot that moved in the air. Kenapa kalau gua club shoot enggak bisa masuk sih, cok? Ah. Arahnya tuh malah ke samping banget gitu, bro. Tadi gua club shoot itu ya. Tapi enggak ngarah sama sekali, cok. Aduh, men. Waduh, tidak kuat Charlotte, guys. Charlotte tidak kuat, guys. A goal scoring effort from inside the box. Itu dia, men. Sudut sempit, Charlotte selalu di posisi yang sangat-sangat tepat. Apakah gua bakal move on dari sama? Kita tunggu saja. Karena sama butuh regenerasi, cok. Butuh pesaing sepadan nih. Yes. Aduh, ketebak guys. Aurelio Cimani. Oke, bagus. Wah, gila. Disantok, men, langsung. Emang bagus sih ya. Kalau punya skill spesial duel udara. Aduh. Aing mamelot. Kalau ada oper deh ke tukang. Aduh, kepencet, guys. Oh, Bapak Lotin. Kilian Lotin. Aduh. Dapat Saliba. Nice. Forward. Aduh. Lot. Greget juga gitu. Walaupun ngegolin mulu ya, tapi tetap greget gua. Pengen coba sekali sundul lah itu. Tapi harus momennya memang harus tepat sih, cok. Nah, kita coba sundul ya. Kok Mbappe, cok, ngarahnya?
Malah ke Neymar, cok. Ah. Aduh. Charlotte. Oke. Kita lanjut. Kita bisa sorlot, ayo. Aduh. Man. Nah, itu dia, bro. Itu dia, bro. Anjir. Wah, anjing tuh kuat nih. Shit. Shit. Cier. Badan luang gede, cok. Kegedean badannya, cuy. Tinggi besar soalnya. Oke, kita tutup dulu, bahaya, anjir. Itu dia, men. Chemistry Indonesia tidak bisa kita remehkan, ya. Bagus. Sorlot. Mbappe. Itu dia, men. Asis cantik, manis, manja, mempesona dari seorang sorlot. Lihat betapa mengenakannya. Betapa enaknya umpan dari seorang sorlot tadi yang langsung disantap oleh seorang Kylian Mbappe Lotin. Gitu, cuy. Ganti gak usah lah ya, gak usah lah ya. Gak usah, pemain gua masih fisiknya masih bagus, belum ada yang merah-merah, jadi gak usah kita ganti. Kecuali kalau udah yang stamina merah, baru kita ganti, cok. Set. Anjir. Bye. Tapi tentu saja kiper gua bukan kiper sembarangan. Kiper langka di total football itu sih. Jarang ada yang punya, bro. Oke. Okay. Anjir. Sinyalnya kayak tai lah, ngelag-ngelag mulu, anjir. Oh. Wah. Kena tabrak gua, men. Oke, kita tenang dulu, fokus dulu. Theo, Theo. Anjing, kalah, bro. Sudah lulus kayaknya, bro. Pringpong memang gacor, coy. Ah, sudah nggak kuat, bro. Sorlot sudah angkat tangan, guys. Tiba-tiba berat lagi gameplaynya. Padahal tadi udah ringan ya. Aneh banget, cok, sumpah. Tadi padahal lancar, cuy. Tiba-tiba nge-lag lagi. Aduh, Karto, Karto. Benerin lagi mulu, tok. Oke, Sorlot mencetak satu gol dan satu assist. Apakah menjadi baik? Jadi pemain terbaik. Itu artinya memang Sorlot bagus. Oke, gue cukup puas dengan penampilan Sorlot dan gue bakal pakai kayaknya. Oke, jadi segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, sampai jumpa.